Raiders. Oke okay guys, welcome to channel Ham Ham. Cuy, kemarin kan saya mainin Stray ya, live streaming dan kebingungan. Sekarang jadi ya, kayaknya Stray gak di streaming deh. Kayaknya Stray upload biasa aja ya, biar gak kayak kemarin bingung jadi main gak jelas, cuy, keliling-keliling doang ya. Kita mainin ini aja bang, offline aja ya, gak streaming. Jadi saya udah ngambil ini kan. Belum ternyata anjir. 1483 deh. 14 yaudahlah, kita cari kodenya. Kodenya ada loh. Saya udah explore ya. Kodenya ada di bar sih. Berapa kodenya bang? Ah, kodenya ada di sini. Berapa? 1283. Terus ini ada apa aja? Inventory-nya. Ih, satu doang anjir. Kita coba ke brankas yang tadi ya. Kita ambil itu isinya ya, sheet musik, bang ya. 1283 ya. 1283. Oke, dapat dong. Nah, ini kita langsung puterin aja ke si. Saya pun ini gak tahu ya, ini manfaatnya apa, cuy? Gak terlalu berhubungan sama ceritanya, anjir. Yaudah. Oke, N. Bang, mari. Oh, coba kita lihat ini ya di marketplace. Barangnya ada apa? Oke, sisa ini ya, berarti kita harus nyari 3 bang, 3 kaleng larutan, bukan dong, kaleng kaleng minuman ya, buat ditukerin di marketplace. Lokasinya yang saya belum dapat itu ada di sini nih. Oke, saya belum dapat ini bang. Rip human, aduh. Human versus presiden. Manusia adalah orang pertama yang menempati tempat ini dan sekarang meninggal. Itu kurang lebih ya. Apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu lakukan? Maaf. Mari kita move on. Oke, nambah bang. Ini ya, ini satu. Jadi ada dua ya, drink can-nya. Satu lagi tuh ada di si. Sudah ekspor sebetulnya. Mana-mana yang nonton TV tuh? Kita cari bang, yang nonton TV deh, yang nonton TV. Bukan. Yang nonton TV bang, di mana dia? Dia untuk kamu yang lagi sedang nonton TV ya, gimana cuy? Sini gak ada. Gimana sih? Oh ini nih, nah si kampret, namanya dia adalah Roger ya. Kita skip. Kita lompat ke atas bang, ke sini. Oke, terus ke bawah, ke oranye, ke atas, sun ke bawah ya kan, bawah, sun ke bawah lagi, segitiga di sini, dapat kita kaleng minuman yang terakhir ya, oke, saatnya kita ke marketplace buat tukerin bang. Tahu ini nyambung ke storynya enggak sih? Nah, untuk oke, come here, inspect. Hello again, what do you want now? This is a synthetic skip energy can. Here you go. Oke, sini, boleh.
Oh, ingatan cuy. Ini adalah model pertama Companion. Companion ini adalah si robot-robot ini ya, namanya Companion. Bener gak? Kayaknya iya deh. Dulunya robotnya hanya cuman jadi bersih-bersih doang ya. Jadi kayak tukang sesapu kayak gitu bang tuh. Kayak cleaning service lah awalnya robot itu diciptakannya ya tujuannya. Nah sekarang robotnya malah menyerupai manusia ya. Kayak begitulah. Sekarang robotnya menjadi lebih baik. Betul gak? Kayak gitulah pokoknya bang ya. Dengan seiring berkembangnya waktu, si robot-robot ini meniru perilaku manusia yang tadinya awalnya ini robot-robot ini tuh diciptain cuman buat jadi tukang bebersih doang bang, pesuruh gitu kan. Obornya itu awalnya cuma jadi pesuruh. Nah terus ini kita kemana ya? Kita tanya. Don't hesitate to help the guardian. Oh iya, suruh-suruh ke si Momo ya, ke suruh Momo. Momo tuh rumahnya kesini, ke atas. Ke atas coy. Nah sekarang gak bingung lagi nih saya bang. Saya udah nonton speedrunnya ya, biar gak terlalu bingung gitu injir. Sekaligus explore juga, main dari awal lagi saya. Oke okay. Ini sih ini. Bangke. Ke atas cok. Mana gak muncul. Nah oke, akhirnya kita bertemu Momo ya. Tuh, di rumahnya ada itu, ada foto manusia ya. Yang di bawah-bawah fotonya robot semua, lukisan-lukisannya. Ini ada lukisan manusia anjir. Oh, udah sedih, bang. Oh, ada sedih. Kita tanya kenapa ya? It's never going. Ini tidak pernah berhasil katanya. Why? Kenapa meninggalkanku aku di sini sendiri sekarang? Hey kamu, apa yang kamu butuh? Apa yang kamu mau? Katanya. Temanku bermimpi seperti itu, tapi sekarang mereka sudah pergi dan meninggalkanku sendiri. Aku tidak tahu. Temanku dan not reset. Good luck katanya. Momo Simperis, Momo sangat sedih karena dia merindukan temannya bang. Jadi si Momo ini punya teman ya, 3 orang. Nah si Momo dan 3 orang temannya ini punya mimpi untuk keluar dari kota ini bang ya, menuju dunia luar gitu bang. Cuman si Momonya malah ditinggalin sama teman-temannya ya, yang 3-nya udah pada pergi. Kita cek notebooknya ya, namanya The Outsider. Dia bergabung. Nah ini nih nama teman-temannya si Momo bang, ada Clementine, Zbaltazar, Doc sama si Momonya sendiri, jadi ada 4 orang. Oke. Kita kasih ini aja peralatan notebook ya. Clementine, oke. Kita kasih lagi. Kita kasih Doc notebook. Wah, adanya semangat lagi ya karena kita udah memberikan notebook dari teman-temannya, bang. Jadi dinya kayak ada secercah harapan buat nyusul teman-temannya kayak gitu, bang. Nah, kita sekarang harus membetulkan ini transceiver-nya ya yang dipegang sama Momo ini nih. Ini. Kayak WiFi gitu, kayak antena anjir. I'm sorry. Aku berjanji padamu.
Aku akan mencarimu. Terima kasih, oke. Sekarang mari kita perbaiki sampah transistor ini. Ya, gitu. Belajar bahasa Inggris walaupun saya juga belajar ya jadinya. Kan saya juga enggak bisa bahasa Inggris soalnya, Bang. Diikutan ya, belajar dikit-dikit lah. Oke, berhasil katanya. Mari ikut denganku. Oke. Mau kemana nih? Mainin dulu deh. Eh. Bukan itu, cu. Ini, cu. Pergi ke atas sana, ke bangunan tinggi dan kamu install transceiver di tempat sangat atas di tower untuk bisa komunikasi dengan Hall City ya. Temanku. Yuk kita pasang transceivernya Bang ya. Ke tempat tertinggi. Ini tempat tertingginya di mana jingan? Naik ini kah? Itu kan ke bawah. Naik ini kah? Kalau naik ini kemana? Oh iya bener-bener naik ini. Oke Bang. Ya betul, ini ke tempat yang berbeda ya. Iya. Oke kita turun Bang. Yuk lanjut perjalanannya cuy. Nah sekarang kita ada di atap ya, rooftop. Oke rooftop. Wah ini banyak banget itu tikusnya, tikus kenyal-kenyal gitu Bang. Si Zurk ya, Zurk. Zurk namanya agak susah anjir. Zurk. Oke, kita kelabui dia ya. Hei, mati lu Bang. Lah, di mana? Kemana cuy ini kan? Oke Bang. Ya. Oke kita ke sini, terus ke bawah lagi. Ini lah ini. Jangan. Nah ini dia nya suruh ke sini, kita pancing biar ngejauh ya. Oke baru kita ke sini Bang. Ini gamenya dalam banget ya. Deep sekali ya, nyinggung kehidupan zaman sekarang Bang. Mana cuy? Di sini kemana? Sini. Ini kan. Nah. Oke, ini kita ada remember lagi Bang. Nambah lagi ingatan kita ya. Apa nih artinya nih? Kota ini dipenuhi neon. Selalu seperti itu. Ya, biar gak gelap. Satu hari. Ya. Aku harap ini membantu. Iya. Mari kita ke sini kawan. Tap. Terus. Oke, sekarang nggak bingung lagi sih ya. Yo. Kita turun ke bawah. Naik ini. Ini. Lihat, banyak banget ini sarangnya si Zurek Bang ya, tikus kenyal Bang. Aku mau manggilnya tikus kenyal Bang. Kecil dia. Tandanya ya, dikasih tahu tuh ada tanda panahnya gitu. Oke, mari kita ke atas.
sini, sini, ke sini, Bang. Ya, ke sini betul. Mana towernya? Ini sih towernya kayaknya tuh. Tuh towernya di atas ya kayaknya ya. Iya, tower pembangunan semua anjir. Keren ya, banyak-banyak keren. Cerane-cerane buat bangunan tuh. Cier, keren. Ya. Turun, Bang. Ah, ini kita turunin papannya ya. Oke. Wah, si orang ini anjir. Terbang. Lanjut kita masuk ya. Di dalamnya banyak jeruk sih ini kayaknya. Soalnya si jeruk ini ya sukanya itu di tempat yang gelap-gelap, Bang. Ini kan tempat telur. Anjir, banyak banget telurnya, cuy. Ini sarangnya anjir. Sarangnya ini, fix sarangnya ini. Banyak banget tuh telur-telurnya. Oke, pengen bawa jarum gitu kan, betusin satu. Tos 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 tos. Satu sepi anjir. Rasanya ingin sekali ya. Membeletus-beletus kan. Meninggal dong. Coba meninggal dong. Gak bawa jarum sih anjing. Coba bawa jarum. Coba pemeran utamanya jangan kucing, landak deh. Kalau landak kayaknya si Juknya gak pecah anjing. Gila mau deket dia pecah, Bang. Karena landak kan tajam ya bulunya. Tapi ini kucing oranye ya. Dia tidak perlu bulu berduri untuk melindungi dirinya, tapi dia punya kecerdasan anjir. Layaknya human. Human, human. Koman. Banyak kan ngobrol anjir. Sabar, Bang, sabar, Bang, sabar, Bang. Sabar, Bang, sabar, Bang. Kesini kan? Nah, udah selamat, selamat, selamat. Lu sih, Bang, banyak kan ngomong anjir, ngoceh terus. Jadi, Bang. Ya. Yeah. Oke, kita ke atas. Sini, Bang. Ah, udah nge-set lagi ya. Tuh, ada tandanya di kiri. Kayaknya kehalang deh sama gua, Bang, ya. Ada tanda setnya di kiri ya, otomatis dia auto set. Nah, ini suruh ke sini kan. Oke. Okay. Suruh keluar, Bang. Suruh ke sini deh. Ih. Cuk. Gini. Ini gimana sih? Udah kan, gini doang kan? Iya, betul. Lanjut lagi kita ke sini. Nah, ini kita pancing dia. Oke, guys. Lanjut lagi. Nah, kita ini kayaknya udah mau nyampe nih. Udah atas, Bang. Tuh, towernya ya. Kita nanti pasang ke atas sana. Si transceiver-nya ini ada sesuatu juga. Nah, ini gimana nih? Oh, ini nih. Ada tombol nih. Nah. Cuk. Pakai lift ternyata ya. Oke. Tinggi banget ternyata. Ih, anjir. Wah, ini sebenarnya sarangnya, Bang. Wah, muncul dong. Mereka dong muncul dong, banyak banget ini, anjir. Mati dong. Mati dong. Aduh, lama juga ya turunnya, anjir. Anjirnya kan. Kita habis. Kejar-kejar dong. Nyampe belum ya? Kabur lagi, Bang. Ilah. Nah, aman. Saatnya kita naik ke atas. Jatuh.
kenyal-kenyal gitu anjir. Kayaknya kenyal gitu anjir teksturnya. Ada suara apaan tuh? Put the transceiver on this antenna. Oke, kita cari antena, Bang. Ini kan? Wah, ini, Bang. Wah, benar. Berhasil dong, nyala dong antenanya dong. Bisa nonton Piala Dunia tapi udah selesai sih ya. Ah, jadi enggak bisa dong. Enggak bisa nonton Piala Dunia karena udahan ya. Ini harusnya bisa ini, Bang. Soalnya ada antenanya ya. Harusnya TV-nya bisa tersambung, cuy. Ya. Tapi itu pun harus ya, enggak, Deng. Kalau nonton di TV enggak harus langganan ya. Kalau saya nonton di HP langganan di video.com, Bang. 68.000. Ya, full satu Piala Dunia ya. Semua pertandingan bisa ditonton ya. Mana sering nge-lag lagi. Gua jadi curhat, gak fokus ke game. Ya, yeah. Human can build shelter protection outside. Wah, ini sih gak ngerti sih saya artinya sih. Tapi kamu datang ke sini itu membuat aman lagi. Dan aku berjanji akan pergi ke outside untuk membuka kota ini katanya. Aku akan tetap mengerti kenapa semua memori kembali dan ya begitulah. Come on, let's go dan cari Momo ya, temukan Momo. Berarti kita kembali lagi ke si Momo, Bang. Nah, Momonya ada di mana nih? Ya, di rumah lah, Bang, lagi nonton Premier League. Ya. Tanggal 26 Premier League mulai lagi ya. Kok jadi bahas bola, Bang? Iya. MU main tanggal 28, Bang. Iya, lawan Nottingham Forest. Yuk, kita nyampe di rumahnya si Momo ya. Tapi kayaknya Momonya enggak ada deh. Iya, enggak ada dia, Bang. Enggak ada dia. Tuh ada foto sapi ya. Ada foto poster film nih kayaknya ya. Kayaknya Marvel gitu sih film. Kayak The Guardian of the Galaxy sih. Terus apa jir? Ini kita harus keluar cuman pada kunci ya. Oke, ini ada catatan nih. Oh, dia pergi ke bar ya. Oh, jendelanya di pintu dan butuh kode untuk membukanya. Oke. Okay. Careful and let's go. Oke. Okay. Sukses. Okay, Bang, udah kebuka, Bang. Yuk, kita cari momonya, cuy. Kita cari momo ya. Kita udah ada di chapter berapa ini ya? Tadi soalnya ada muncul The Slam part 2, berarti ya udah lanjut lagi nih ke chapter berikutnya ya. Yuk, cepat-cepat ke bawah tuh ke tempat bar ya. Coba turun ke bawah. Turun lagi ke bawah. Ini grandma ya, tempatnya nenek-nenek. Bar sih di sini kayaknya. Nah, Momo tuh. Hey, little purple. Kemari. Aku akan mengatur sinyal. Udah nabrak. Sorry, bos. Oke. Okay. Waduh, hacker. Siap. Oh, suruh naik. Oke, okay. Terima kasih Momo sudah memberikan tempat duduk ya. Dia sayang banget kayaknya. Mari lihat ini. Working, semoga berhasil. Aku hampir selesai. Hampir. Hello, can anyone? Halo, bisakah mendengar? Bisakah seseorang mendengarku?
Oh, yes, we, ya, kami mendengarmu. Kami dari Islam. Kami melihat itu. Wait, tunggu, itu kamu si Baltazar katanya. Momo katanya. Aku tidak percaya ini. Aku sangat senang telah mendengar suaramu, Zibaltazar. Di mana kamu? Kamu oke? Katanya yes. Kami aman. Kami kehilangan jalan ke atas. Kamu masih mendengarku? You have to go. Kamu harus pergi ke Sewer. Sangat berbahaya, Zerg, semuanya. Oh, kita harus pergi ke Sewer dan katanya di sana berbahaya ya. Wah, anjir. Aku tidak percaya ini, Jebal Tajar masih hidup. Sewer sangat berbahaya. Tempat ini ada di Islam, tapi Jebal Tajar membuat ini dan... Ya, udah bang. Eh, pokoknya gitu ya. Kita harus ke Sewer nih bang. Sewer di mana nih? Siapa? Kamu tidak akan bisa ke Sewer. Itu banyak Zerg. Siamus. Tadi Siamus ya. Ayahnya adalah Doc. Oh, si Doc ini punya anak tadi, bang. Anaknya si Seamus ya. Dia adalah saintis hebat. Dia bekerja untuk senjata baru untuk melawan Zerg katanya. Oke. Oh, berarti kita harus dapetin senjatanya kah? Oh, berarti harus bertemu Doc dulu dong. Jangan menekan Seamus, oke. Secret lab. Oh, kita harus nyari secret lab, bang. Kita harus ke si Seamus dulu ya untuk mencari secret lab. Di mana dia rumahnya? Oke. Oh, kita harus ngikutin si Momo ya. Momo kemana? Kau nih Momo? Ah. Udah mulai paham nih ya jalan ceritanya nih. Iya. Coba lihat Neko Corporation. Ini N sama E-nya itu di tengahnya ada titiknya, bang. Ini kayak nyindir perusahaan kan, ada kan Eko itu. Itu perusahaan atau bukan ya? Pokoknya dia yang kayak apa ya, menanggulang sampah kayak gitulah. Kalau misalnya kalian beli minuman gitu kan, atau makanan yang ada plastiknya itu kan suka ada bacaan Eko tuh, sama gambar kayak daur ulang gitu. Nah, ini kayak nyindir gitu. Oke. Soalnya kelihatan ada lubang cuy di sini tuh, ada kelihatan kan lubang kan. Eko. Bukan Eko Patrio ya. Oke, kita harus kasih katanya. Kaget dia katanya lagi bersantai aku ini. Kita kasih Doc notebook ya. Ah, katanya secret room. Oh. Tapi dia gak tahu bang. Secret lab. Oh, tuh ada fotonya bang, dia bang sama si Doc ya. Ini kode kan? Waktu panggilan, time waktu tel, waktu guys. Ini nih.
kode guys, kodenya guys, kodenya. Dia tidak pernah memberitahuku di Geekcode sebelumnya. Oke. Apa sih artinya cuy? Bentar ya, aku terjemahin dulu deh. Time Will Tell apa ya? Google Translate. Google Translate. Time Will Tell. Waktu akan menjawab. Waktu akan menjawab. Waktu akan menjawab. Waktu, waktu. Ini kali jam. Iya, kayaknya jam sih. Itu ada 4 jam ya. Waktu akan menjawab. Kayaknya jam sih, coba. Itu jam sih. Jam 2. Jam 5 ya. Eh. Jam 1. Bener dong. Iya bener dong. Bener dong. Ih coba. Itu si ini, Bang. Wah, apakah makhluk ini ciptaan si Dok ya? Apa si Dok ini cuma meneliti doang, bukan penciptanya ya? Itu ada anjir. Entar kepalanya kayak keriput-keriput. Kayak apa gitu ya? Iya. Kayak masa lalu anjir. Keriput-keriput gitu, Bang. Hah. Ini gimana nih? Oke. Okay. Oh, ini kayaknya ini. Sesuatu deh ini kayaknya. Turun cuk. Oh, itu di atas, Bang. Ada lagi, Bang. Kotak, Bang. Nah, ada. Tech broken receiver. Oh, coba kita kasih ke si mana cuk, gambar cuk. Nah. Anything interesting? Oh, ini aku menemukan ini nih. Tunggu, aku ingat ini. Ini adalah tracker. Papa selalu menggunakan ini untuk. Aku percaya Papa selalu. Papa masih hidup. Aku merindukan sekali. Oh, kasihan sekali ya dia. Papanya lagi berjuang untuk menuju dunia luar, Bang. Kamu membutuhkan senjata untuk Zurg. Papaku akan membuatkannya satu untukmu. Ya, begitulah. Ya. Begitu ya. Oke. Sekarang harus ngikutin dia katanya, Bang. Yey. Hey, kok ngikut? Hey. Tadi itunya ngikut loh, nah ininya. Jomlah. Terus gimana nih? Kamu harus memperbaiki tracker. Mungkin kamu harus menemukan seseorang di Sloom untuk membantu. Oh, kita harus menemukan seorang di sini yang kayaknya si Elliot ya. Elliot kan programming tuh. Nah, si Elliot kan kemarin di lip aku udah kasih ponco kalau gak salah. Udah belum sih? Aku kasih ponco kan dia dari si nenek, cuy. Ponco ya. Kaus hangat kayak gitu deh. Udah dikasih belum sih? Ini lokasinya nih. Si Elliot programming. Pro gaming cuy. Mythic 1000 kayaknya, Bang. Jadi pro gaming dia, Bang. Pro gamer anjir, Bang. Nah, oh iya udah dikasih. Nah, tapi dia belum ngasih imbalannya, Bang. Jadi kita ini kayaknya benar deh kesini deh. Soalnya itu tracker. Soalnya berhubungan juga ya. Oh, tuh dia tahu tuh. Ini model Tohima BR2000. Kamu bisa track semua orang dengan ini, dengan digital gadget. Oke. Oh, udah diperbaiki, set, Bang. Dituan. Semoga beruntung untuk menemukan siapa yang kamu cari. Oke. Turun, Bang. Turun dong. Oke. Oh, seru juga ya kalau misalnya paham aja sih. Kalau nggak paham kayak
ini game apaan sih ini ngebingungin gitu kan, tapi kalau paham ternyata seru ya. Ya aku paham soalnya udah explore sih banget. Coba mana tadi dia? Oke. Okay. Udah aku perbaiki. Iya. Oh. Apa yang terjadi nih? Tapi belum nyampe sini sih saya explore-nya ya. Aduh, dia bisa cuy menggunakan trackernya. Oh. Berfungsi kah? We got a ping katanya. Ini papa serius masih hidup katanya, aku tidak percaya ini. Mari kita ikuti tracker, mungkin kita akan menemukan papa, papaku katanya. Oke. Mari dong bang, aku ikut denganmu dong bang. Iya oke. Kemana Nich? Kemana Nich? Ih gak kesandung ya dia. Ini dia kasihan ya gara-gara ada yang jatuhin chat. Kayaknya gak bersih-bersih aja. Tapi masih terus dia bersihin terus dilap-lap. Oke. Tuh bang, ada titiknya kan di antara huruf N sama E nya. Nah, itu Eko tuh. Eko kan iya ada corporate juga dia, berhubungan dengan sampah juga. Di cangkang makanan biasanya ada logonya ya. Wah ini bisa dibuka berarti ya. Oke bro, gimana nih bro? This must be it. Kiri lelek Islam. Ini sangat berbahaya. Special. Aku butuh kamu untuk tahu. Let's do this katanya. Oke. Mari kita coba. Markicok. Mari kita coba. Kata si siapa tadi namanya? Semeus. Si Semeus namanya anjir. Oke. Buka dong bang, tuh pengen masuk dong. Nah, oh iya bener cu, itu aduh banyak telurnya anjir. Ke bawah jarum. Oke. Oh dia gak ikut kayaknya takut ya. Ih gerak-gerak coba itu gerak-gerak. Oke. Tapi dia ikut cuy. Ikut ternyata ya. Oke dia ikut dong, mantap, kita ada temennya juga sih bang. Nah gimana lagi cuy? Look at the test, kamu lihat, kamu lihat nggak semua telur zuruk katanya? Itu akan they will eat us. Oh mereka akan memakan kita. Aku tidak bisa, aku tidak bisa cuy. Aku tidak cukup cepat seperti kamu. Zul pasti akan menangkapku. Oh, kita dikasih badge ya, badge. Papaku akan recognize. Nah, oh, papahnya akan mengenali bahwa si bahwa kita ini temannya si Seamus ya, Bang ya, karena kita dikasih badge. Nah ini badge-nya bang, outsider badge. Oke okay. Oke okay, I open the door. Oke okay, open the door. Oke okay, pintunya dibuka sama dia bang. Wow dia gak bisa ikut ya, karena dia katanya tidak terlalu cepat untuk menghindar dari serangan si Zurknya ini bang. Kalau kita kan cepet nih. Kucing oranye barbar cepet banget cuy larinya ya kan. Jadi dia cuma nitip tanda ya supaya bapaknya mengenali dia bang, si dognya ini supaya mengenali bahwa ini tuh utusannya si Seamus ya. Look at how hook this was. Aku ingat. Oke. Iya iya iya. Marilah. Marilah, marilah, marilah. Oh, dead end tuh. Ih, tapi ini udah lama sih ya. Jadi kita bakal lanjutin besok aja lah ya di episode selanjutnya, bang. Bang. Jadi kita bakalan lanjut di video selanjutnya ya. Jadi terima kasih sudah menonton sampai akhir.
bagaimana perjuangan Kucing Orange selanjutnya. Jadi ya, tonton terus dan tungguin terus video selanjutnya. Abangnya gua Ham-Ham. Gua takut banget sih. Gua Ham-Ham. See you next time. Good job.